Fadilah, ini kita kemarin dapat kiriman lur dari Tresa Lur Yogyakarta, dari teman-teman lur maker di Jogja. Ini paketnya. Mari kita buka ya. Ini kemarin udah dicok, jadi kita buka lagi. Isinya apa ini lur? Ternyata ada kiriman lur banyak banget nih. Kita hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 lur kiriman dari Trevalur. Ini yang punya ownernya namanya Tebong atau Yunus panggilan. Ini ada swimbait-nya, finishingnya bagus banget ini, kayak foil. Biasanya lur-lur ukuran segini nih bisa main di muara, bisa main di sungai-sungai besar, bisa juga main di land based casting di pinggiran pantai-pantai. Biasanya lur ini tuh dihargai, yang ukuran 7 cm dihargai 65 ribuan. Ini juga sama nih, sumpit gede. Ini ada pencil bait, motifnya juga bagus. Pada warna natural, pakai foil di depannya. Ini ada minnow. Ini minnow ada dua ya warnanya. Ini recommended banget buat pasir warnanya. Ini buat mancing ikan pasir sama mancing ikan hampala, recommended banget. Ini ada mino-mino juga, buat cari-cari ikan hampala, bagus banget. Ini ada popper, bisa buat line bass casting di pinggiran pantai, di karang-karang. Ini kualitasnya lur udah bagus, jadi dia udah dilapisin resin, kuat. Nanti ketika digigit ikan yang giginya tajam seperti barakuda, ikan-ikan layur, itu nggak apa-apa. Finishingnya bagus, dia udah pakai foil. Popper kecil. Oke, nanti kita lanjut coba langsung ke alam biar nanti kita lihat actionnya seperti apa. Ini finishingnya bagus banget, jadi recommended banget. Nanti tinggal kita coba actionnya. Oke, jika kalian berminat dengan lur-lur dari Trevalur ini, nanti saya letakkan link di deskripsinya untuk order lewat Instagram, WhatsApp-nya, jangan saya sertakan linknya. Jika video ini menurut kalian bermanfaat, silakan share, like, and comment. Jangan lupa subscribe juga. Oke, salam hormat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.